Kota Pontianak kembali berduka. Mantan Wali Kota Pontianak periode 1999 hingga 2009, Buhari Ar-Rahman, pada minggu malam lalu tutup usia. Pria yang juga dikenal dengan panggilan Bang Bong ini menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura, rumah sakit yang juga pernah ia pimpin. Meninggalnya mantan Wali Kota Pontianak ini menyisakan duka bagi orang-orang yang pernah mengenalnya, termasuk Wali Kota Pontianak Sutarmiji. Sebelumnya, Sutarmiji berpasangan dengan almarhum sebagai wakil wali kota. Saya tahu persis ya, beliau ini orang yang sebenarnya paling sabar. Hampir tidak pernah saya melihat beliau marah. Saya pastikan beliau jujur. Ya. Cuma satu masalah, beliau itu terlalu sekali percaya pada staf, dia percaya penuh. Satu lagi, beliau tidak pernah menolak keinginan orang. Buhari Ar-Rahman akan dikebumikan di tempat pemakaman umum BLKI. Namun sebelumnya, almarhum akan dibawa ke kantor Wali Kota Pontianak sebagai bentuk penghormatan terakhir di jajaran Pemkot Pontianak. Agung Widura, Kompas TV Pontianak.